Halo sobat YouTube, assalamualaikum. Jumpa lagi di kreasi Ami dan Papa Zivana. Di video kali ini, Ami mau masak menu yang super spesial banget buat Papa Zivana, yaitunya ayam bakar sambal terasi. Ini benar-benar enak banget. Bumbunya itu sudah meresap ke dalam ayamnya karena sudah Ami ungkap. Kemudian sambal terasinya juga wow. Pokoknya mantap bener deh. Dijamin pokoknya gak bakalan nyesel deh bikin ini. Jadi daripada kita beli di luar, mending kita bikin dan hasilnya pun juga banyak. Ini adalah salah satu menu favorit di keluarga Ami. Apalagi nih Papa Zivana suka banget dan seneng banget kalau Ami udah bikin yang ayam bakar ini. Menu ini juga cocok buat ide jualan loh. Jadi buat yang mau buka usaha, silahkan. Ami bakalan buka semua dan ungkap semua bagaimana rahasia membuatnya. Untuk itu, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Ami. Bahan pertama yang harus kita siapkan yaitunya daging ayam yang sudah dibersihkan, kemudian diberi sedikit perasan jeruk nipis dan juga garam. Untuk bumbu halusnya, Ami menggunakan 5 butir bawang putih yang berukuran besar, kemudian 3 butir kemiri, kemudian 1 ruas jahe kira-kira sebesar ibu jari. Di sini Ami lebihkan sedikit jahenya. Sebenarnya kalau jahenya agak kita banyakkan juga nggak apa-apa karena bakal wangi. Kemudian kunyit satu ruas juga. Dan nggak kalah penting yaitunya ketumbar. Di sini Ami memakai 1 sendok makan ketumbar. Kemudian Ami beri sedikit minyak atau air juga boleh sebenarnya. Ini opsional saja. Untuk lengkuas sama serainya itu Ami geprek ya Bun. Saatnya kita ungkap ayamnya dulu. Jadi kita menggunakan sedikit minyak saja ya Bunda. Nah ini adalah bumbu yang sudah kami haluskan tadi. Dan kita tambahkan serai, lengkuas, daun salam, dan juga daun jeruk. Tumis bumbunya hingga benar-benar harum. Selanjutnya kita masukkan daging ayam. Ini kebetulan Ami simpan di freezer, jadi agak sedikit beku. Nah setelah kita masak sekitar 1 menit kira-kira sudah seperti ini tampilannya, sudah agak-agak memutih. Baru kita tambahkan sedikit air. Jadi ini airnya bekas Ami memblender bumbu halus tadi. Kemudian kita kasih garam secukupnya, kaldu jamur atau penyedap setengah sendok teh saja. Dan ini merica bubuk setengah sendok teh juga. Dan kita tambahkan sedikit jintan bubuk karena ini rasanya bakalan enak banget. Setelah diaduk rata, kemudian ditutup pancinya dan kita masak dengan api yang kecil saja ya Bunda, biar bumbunya benar-benar meresap. Dan jika sudah mendidih, kita bisa tambahkan sedikit gula merah. Jadi ini kita rebus sampai benar-benar empuk dan bumbunya meresap, serta airnya tinggal sedikit ya Bunda. Sambil menunggu ayamnya matang, kita bisa siapkan untuk bumbu olesnya, yaitu ada cabai merah, cabai rawit, kemiri, kunyit, dan jahe. Untuk banyaknya itu opsional saja ya Bunda, tergantung Bunda mau bikin banyak atau sedikit.
sekarang kita mulai untuk bikin bumbu olesnya, yaitu kita larutkan kira-kira 2 sendok makan blue band. Kemudian kita masukkan bahan-bahan tadi yang sudah Ami haluskan. Lanjut kita masukkan daun jeruk. Kemudian 4 sendok makan kecap manis, Ami pakainya kecap Bango. Kita tambahkan 1 sendok makan sori saus tiram. Lanjut, kalau mau sedikit pedas, Ami pakai saus sambal 2 sendok. Ini yang ekstra pedas ya. Tetapi jika Bunda di rumah ingin membuat yang tidak pedas atau untuk anak-anak, di skip saja cabai sama saus sambal yang pedasnya. Dan bisa kita ganti saus tomat. Nah, ini yang menjadi rahasia bumbu olesnya, biar menjadi lebih enak, kita masukkan sedikit kaldu dari ayam yang kita ungkap tadi. Kemudian tambahkan sedikit air, garam. Jadi garamnya nggak usah banyak-banyak, karena sori saus tiram tadi kan juga sudah agak sedikit asin. Kemudian kita bisa tes rasa apa yang kurang. Kemudian kita tambahkan sedikit penyedap biar rasanya makin mantap. Nah, jika sudah benar-benar wangi dan mengental, berarti bumbu oles kita sudah matang ya Bun. Sekarang saatnya kita bakar-bakar. Ini bakar-bakar ala rumahan versinya Ami Divana ya. Jadi kalau Bunda di rumah ada itu alat pemanggang khusus untuk pemanggang ayam, ikan, itu juga lebih bagus. Tapi di sini Ami menggunakan teflon saja, itu juga sudah bisa. Sebenarnya kita bikin ayam goreng juga bisa loh Bunda, nggak harus bikin ayam bakar, karena setelah diungkap bumbunya ini sudah benar-benar meresap dan sudah enak banget. Setelah kita olesi semua yang bagian atasnya, maka kita balik dulu biar kita bisa oleskan juga bumbu untuk bagian bawahnya. Oh ya, jangan lupa kita gunakan api yang paling kecil saja ya Bunda, biar ayamnya nggak cepat gosong. Kemudian kita cek apakah bagian bawahnya sudah ada tekstur crispy-crispy bakarnya sedikit, maka kita balikkan lagi. Nah, biar bumbu bakarnya sempurna, maka kita oles 1 kali lagi. Begitupun di bagian bawahnya, nanti juga kita oles 1 kali lagi. Nah, ini dia sudah jadi. Kita bakarnya nggak perlu lama-lama ya Bunda, karena kita cuma mencari tekstur sama aroma bakarnya saja, karena ayamnya kan sudah matang juga tadi. Oke Bunda, ini dia ayam bakar sambal terasi ala Ami Divana. Dari tampilannya saja sudah menggugah selera banget, banget pokoknya. Apalagi ini rasanya, waduh, dijamin bisa berkali-kali nambah nasinya. Apalagi Papa Divana tuh kalau makan sambal terasi buatan Ami, ini bener-bener dia itu berkeringat banget. Waduh, pokoknya parah deh. Oh ya, kalau untuk cara bikin sambal terasinya, nanti bakalan Ami kasih tahu caranya di next video, karena kalau di sini bakalan kepanjangan juga. Mari makan. Ami sudah nggak tahan, ini benar-benar menggoda banget loh Bunda. Apalagi sambal terasinya, pokoknya pedasnya itu bikin nagih, dan ayamnya sudah empuk banget. Ini benar-benar enak banget. Tambah kerupuk apalagi. Oke Bunda, selamat makan dan selamat mencoba di rumah.